Menjemputmu pulang ingat selalu. Nyanyi, jangan potong dulu. Lagi nyanyi. Lu anjing. Penyanyi dia panggil anjing. Kok anjing sih? Kok anjing sih? Hello guys, welcome back with another new reaction video. Reaction video. So guys, hari ini kita buat reaction video di mana banyak betul yang membawang, menggosip dan menceritakan sama kita di comment section. Dia bilang, "Bang, coba kau cari YouTube Got Talent." YouTube Got Talent. Betul-betul saya terkejut. Wah, ini baru di telinga saya. YouTube Got Talent, mana ada macam tu? Asian Got Talent, American Got Talent, British Got Talent, Indonesian Got Talent, Philippine Got Talent, tapi YouTube Got Talent ini ada. Jadi saya pesan. Jadi saya pun mencari-cari. Wah, jumpa. Wih, betul-betul. Dia banyak part sudah, tapi kita hari ini part 1. Ya, jadi kita tahu cerita dia bermula dari mana. Oke. Okay? Kita play video ini. Dan inilah para juri, Jovial Dalopen, Andovi Dalopen, Chandra Leo, Bayuska, Nessie Jai, dan Hiskia Nikola. Dan inilah YouTube Got Talent. YouTube. Halo. Halo. Stylish, anak baik. Bagus. Anak sopan banget sih kamu ini. Sopan. Perkenalkan, nama saya David Bitt. Jadi saya mau bikin channel prank. Prank udah banyak. Makanya. Harus beda ya, harus beda. Enggak, channel prank kamu ini harus beda. Jadi aku mau bikin prank. Bayangin ada teman di rumah nih. Aja aku di rumah teman. Habis itu temen aku lagi diem gitu, lagi makan atau lagi ngapain. Aku pura-pura lempar ular mainan. Seram. Dia kaget. Jelek banget. Tapi gak suka, sampah. Kalau mungkin pas lemparnya, halo, itu boleh. Mungkin lebih lucu. Kalau cuma he, gak lucu sama sekali. Apa biasa? Gak ada, ini gak. Gua gak. Sorry, tadi nama lu siapa? Apa biasa? David Bitt. Oke, Bitt, terima kasih menurut gua ya. Halo. Lu mendingan pulang dulu, pikirin ide yang lebih baik. Baru lu balik dan lu kasih tahu kita. Kita masih ada 3 hari lagi di sini. Gua ada prank yang lebih, gua gak tahu lebih bagus atau enggak, tapi lebih parah dikit. Coba, kita pengen dengerin. Aku mau tahu. Jadi gini, gua ya masih prank temen, tapi pas di rumah temen gua pas buka kamar, gua lagi mangku pacar temen gue. Oke, terus, lu pacarnya lu apain? Pacarnya gua peluk. Terus? Bajunya gua angkat dikit. Oke, okay. Ada kelihatan kulit. Kulit. Terus pacarnya gua, posisi gak ketemaknya gimana? Enggak gitu, jadi gini, pacarnya terus gua cium. No! Depan temen lu! Lu cium pacar temen lu depan dia? Iya, pas temen gua buka pintu. Oh my god! Enggak, udah, subscriber mana? Subscriber. Enggak, ini bagus. Ini ide sangat bagus. 10 juta? Iya. Enggak, tadi gua asal ngomong doang, ini maksudnya... Lu tapi asal ngomong! Ini buat lu nih, ini sekarang buat lu. Itu ide bagus. Ini ruby play button buat lu sekarang. Ambil. Nih gua kasih tahu ya, semakin orang dirugikan demi entertainment, semakin laku itu video. Kalau temen gue sakit hati gimana? Dia putus gitu. Emang penonton peduli temen lu putus? Yang penting penonton ketawa 5 menit. Apa yang ada depan kamera itu yang mereka peduliin. Gak ada yang peduli temen lu trauma sampai mati, gak ada yang peduli. Nanti gue dihujat gimana? There will be haters. There will be haters. Kayaknya Adidas ya, cakep. Udah, cakep. Nggak, lu lanjutannya ide ini lu kembangin. Nanti gue jamin channel lo bakal laku banget. Ya, thank you banget David Bitt. Thank you untuk hari ini. Thank you. Ya, terima kasih. Masih. Devon bingung. Oke. Terima kasih. Ya, David Bitt. Terima kasih. Jalankan aja ya. Sampai ketemu. Ingat pas kucium nanti kayak gini ya. Atau gak gini? Gitu ada suara efeknya. Ciumnya.
tetap pakai bagus. Selanjutnya. Wah, Jaksel. Ya. Kita mau bikin channel YouTube sketch komedi gitu. Ya ampun, sketch komedi lagi. 2020 sketch komedi. Udah dari tahun 2012. Udah banyak. Ada apa? Skinny, Tim Tuan, Edozel, LDP. Ya kalau lucu. Bayu Skak. Kalau lucu. Udah banyak. Kalau kakak-kakak gak suka sama karya kita, kita bisa bikin suka. Dengan karya. Bisa bikin suka dengan karya. Oke. Okay. Kita akan jelasin sistem kerja channel kita kali ini. Oke. Mang, sini Mang. Kayaknya ini deh. Nih, dengerin lucu banget. Kasih yuk. Yang dua itu... Bubur diaduk! Yang dua itu macam siapa nih? Bubur diaduk, masa? Ini Indonesia ini. Wow. Biasa, never surrender. Surrender karena suka itu gratis. Genius. Makasih udah support. Ini enggak lucu, ini enggak menghibur, tapi orang tetap nonton. Ini bagus loh, ini genius. Orang jadi nonton gara-gara dikasih sesuatu. Menurut gimana? Menurut gua, mereka ya. Ada giveaway tapi 1 juta subscribers. 1 juta subscriber. Sorry, ini iri bang, bos. Oh, sorry. 1 juta. Kajo juga kasih mereka 1 juta subscribers. Satu juta, berarti satu, kita kasih 3 juta subscribers. Oke, ya. Oke. 3 juta subscribers. 3 juta subscribers. Baru gol. Belum cukup lah ya. Oke, coba. Ini kayak taruh tengah deh. Boleh. Oh, apa nih? Ini bukan apa-apa sih. Coba, iya. Kalau mau diambil, enggak apa-apa. Tunggu. Kalau mau diambil enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Kalau mau diambil, enggak apa-apa. Enggak diambil, ya enggak apa-apa. Enggak percuma. Udah, kita tinggalin deh. Iya. Ambil dong. Wow, sering nge-gym. Astaga. Nah, itu buat kakak-kakak nonton video kita ya. Karya kita. Oh, karya. 5 juta subscriber. Karyanya belum ada, tapi karena gue dikasih sesuatu, gue subscribe. Ini dia. 10 juta gue kasih. 10? 25 juta. Kalau gitu sekalian aja deh. Iya, sekalian aja deh. Buat kenang-kenangan. Oh. Tunggu. I smoke-nya beli pinggang satu tangan. Ini sistem mirip banget sama sistem politik Indonesia ya? Sogok. Ini dia gue suka. Ini gak apa-apa nih? Oh gak apa-apa. Gak apa-apa. Ambil aja. Jadi kita pilih dia karena kita disogok. Kasih ini. Kasih ini Indonesia banget. Kalau bisa copot kita. Ini kalau kita bisa copot. Ini pro. Ini ruby. Kita kasih ruby. Ini 100 juta subscribers. Harus buat lo. Perjalanan kita dari nol. Karya kita. Oke, please peserta berikutnya. Anji. Halo. Anji. Saya Anji. Saya mau membawakan sebuah lagu. Astaga. Lihat aku, sayang, yang sudah berjuang menunggumu datang menjemputmu pulang. Ingat. Jangan potong dulu. Lagi nyanyi. Lu anjing. Hah? Penyanyi dipanggil anjing. Kok anjing sih? Anji new generation. Soalnya yang old generation cuma di media lama. New generation, media lama dan media baru. YouTube. Jangan kegagetin bro. Anji new generation. Sebenarnya kalian berdua yang anjing. Kita sama-sama ke YouTube Creator Summit di Jepang. Memperjuangkan YouTube Indonesia, algoritma langsung di hadapan petinggi-petinggi YouTube yang ada di sana. Dan sekarang kalian berdua ninggalin gua, lo enggak? Oh, thank you. Kalian berdua yang anjing. No. Lu anjing tuh. Lu anjing kan tuh. Anji, new generation. Anji, new generation. Namanya. Lu yang anjing. Lu belain temen lu lah. Iya. Ya gimana dia marah, lu anjing. Ya, dia juga anjing. Pake topi dia bela dia. Dasar nih anjing. Jilat anjing. Silakan. Halo semuanya. Imut, cantik. Boleh silakan diperkenalkan dirinya. Nama saya Inaima. Oh. Pasti yang gini-gini tuh beauty makeup vlogger gitu ya? Cooking channel? Traveling cantik-cantik. Wah, gitu-gitu pasti.
Bukan, salah. Channel aku tuh channel gaming. Aku gamers. Cot. Kikiu! Ada yang nonjol, tapi bukan bakat. Bentar. Mau dong di carry, tapi nggak di game. Bisa stop dulu nggak? Aku pengen ngejelasin, aku nggak kayak gitu. Dan aku tuh main game bukan untuk cari attention cowok-cowok. Aku beneran berprofesi sebagai gamer. Di tim pro player, e-sport scene. Abis itu aku benar-benar main tiap hari lah untuk bikin aku sendiri jago. Aku benar-benar fokus di bidang ini. Jadi? Oke. Hebat. Jadi kenapa? Tapi sebenarnya kita cari itu kalau perempuan, itulah gamers YouTube, kan? Cantik idaman. Tapi sayangnya ini cuma gamers aja. Oke. Okay. Kita rembuk sebentar ya. Semua perempuan yang cantik-cantik, kebanyakan. Kita salut sama kamu nih. Kamu ingin menonjolkan gaming kamu dan bukan hal-hal dari gender kamu untuk bener. Menarik gender lain. Iya. Dan kita juga salut bahwa kamu tuh lebih fokus ke gamenya dan bukan gimmick-gimmick lain. Benar banget. Oleh karena itu, kita para juri telah memutuskan untuk memberikan kamu maksudnya segini. Sama aja. Sama aja. Oh. Dan kita sepakat untuk memberikan kamu, ya, kamu berhasil dan layak mendapatkan 100.000 subscriber. Diam. Bisa naikkan dikit nggak subscribersnya? Apa? Diminta sih naik sedikit tuh subscriber. Mau naik dikit? Iya. Bisa buka dikit nggak? Apa? Gua belum selesai, maksud gua buka wawasan, open mind. Open minded kan, maksud ini kenapa dia cabut langsung kayak dengerin kita ya? Gua buka dikit wawasan. Open minded, gitu kan. Oh iya. Miskom, salah paham. Miskom. Open sedikit. Ya, next! Yo, gimana? Tadi tuh aku dilecehin sama juri, sama krunya juga, tau gak sih? Yang mana sih yang paling anjing? Yang tengah. Udahlah, kita pulang aja. Aku lapar, mau masak ya? Next contestant. Kak. Halo, nama gue Dylan Maximus Zidane. Umur gue 19 tahun dan gue mau jadi YouTuber gaming. Pas banget. Gue udah beli HP dengan stand gue yang super keren ini. Biar bisa main game. Yuk, mabar Free Fire atau PUBG, Mobile Legend, terserah. Ayo main yuk. Apa? Ideal apa? Ayo Free Fire. Ayo login cepetan. Gue main game itu juga, tapi gue bukan main game itu doang. Gue main game komputer juga, main game PS juga. Gue bener-bener main game story yang memang gak gaming mobile terus gitu. Karena banyak juga game yang story-nya bagus. Yang asik buat dimainin, buat ditonton juga. Jadi lu gak main Free Fire? Main tapi gak setiap hari juga. Ngasik. Tadi gue mau mabar ngasik ya. Ngasik. Jadi gue juga mau ngubah gaming scene di mata-mata orang. Karena orang-orang ngeliat YouTuber gaming itu kalau nggak muka, terus gameplay di belakangnya ya kan, facecam, habis itu kata-kata kasar dia ngomong. Itu orang-orang tahu YouTuber gaming kayak gitu, gue mau ubah itu. Ya, bakal. Jadi gue mau bikin channel gue tuh kedepannya sebelum gue main game, di awal itu ada sketch, ada cerita, ada story, ada 3D editing mungkin kedepannya gue mau. Gue stop lo bentar ya, gue stop bentar. Ini ambisi lo besar, cuma nggak guna. Kok nggak guna? Lo ngapain main game A, B, C, D, E, F, G, sampai Z? Orang bingung, gue mau nonton dia main game apa ya? Orang bingung. Abis itu, orang mau nonton lu main game. Tiba-tiba sebenernya ada sketsa, ada 3D. Bingung. Udah lu, ya. Jangan so ngubah-ngubah dunia gaming. Udah lu gaming aja, udah. Jo, tapi kan dia punya visi yang berbeda. Gak apa-apa dong. Aduh, Nessy lu terlalu baik. Lu mau berbeda di YouTube. Nessy lu terlalu baik, Nessy. Nah, dengerin gue baik-baik. YouTube tuh sama dengerin, semua. Dengerin gue baik-baik, gue netizen. Dengerin gue baik-baik, oke? Oke? Gue juri. Lu. Kalau dalam 5 tahun bisa dapat 10 juta subscribers, lu hebat. Tapi nggak mungkin, karena itu mustahil. Gue yakin gue pasti bisa. Lihat aja. Kecewa. Makasih kan Nessy. Lihat aja. Terima kasih. Kok dia gak makasih? Gue ngasih nasihat emas. Gue ngasih nasihat. Lu kenapa baik banget sih? Lu emang bagus kok visinya, berbeda sama yang lain. Aduh visi misi, aduh. Dia mau jadi apa? Jadi caleg? Next contestant. Waduh. Ini kontestannya, ring basket. Ini YouTube tuh makin absurd deh. Unboxing. Di luar ekspektasi. Gak ada orang, ini cuma ring. Orang dia lambat sampai. Dek.
Jago. Masuknya udah drama. My name is Dennis Margo. Wow. Saya mau presentasi konten saya. Okay. Jadi kebetulan saya bawa ring di sini. Ya. Oh, dia beresin. Udah jelas dong ya. Main basketball. Ini ring apa? Iya, yeah. Basketball mini untuk anak-anak kecil. Betul. Okay. Jadi konten saya adalah core-nya basket. Jadi basket. Basket. Aduh. Oke, kita dari daripada kita lama-lama buang waktu dia, buang waktu kita. Ya udah. Jadi kan Indonesia tuh cinta bola ya. Oke, okay, oke. Okay. Gua enggak usah ngasih. Kalian aja. Indonesia tuh cinta bola. Jadi aku cuma bisa ngasih kamu. Bola? 100.000. Loh, sepak bola. Ini juga bola. Ya, basket. Ya, tapi itu bola basket. Oh, tapi sepak bola tidak bisa melakukan hal ini. Apa coba? Nah, coba lihat ya. Ini namanya layup. Yeah. No look layup. Oh, jadi dia enggak lihat. Okay. Dia enggak lihat bolanya masuk. Ini berguna. No look layup. Buat adik gue yang masih TK berguna. Ah. Ya udah, tapi gue tambah 100.000 aja deh. Ya ya. Ya, ya. Jadi karena ada little style. Gue masih belum tergugah. Gue masih belum tergugah. Cuma 200. Cuma 200. Masih belum tergugah. Kayak gitu mah banyak orang bisa. Oh, ini orang tidak bisa. Ini namanya slam dunk reverse. Slam dunk. Oke. Siap ya? Oke. Pertama dilihat ringnya. Jurinya dilihat. Oke. Okay. Oh. Okay. Kemudian kita melangkah. Oh. Oh. Si, eksplosif. Amarah. Marah. Ada drama. Drama. Dapat dramanya kan? Dapat. Ya udah. Aku kasih juga. Aku ikutan. Ya, 300.000 aja ya. Janganlah 300. Ya banget kan. Ini udah bagus. Tapi itu kaosnya tuh kenapa? 300.000. Pebasket sombong. Maksudnya apa? Dia sombong. Sombong! Oh. Pembasket sombong! Arogan. Pembasket sombong. Indonesia suka konotasi negatif. Ah! Itu yaudah, tambah 1 juta deh. Tambah 1 juta. Saya kasih bonus. Oke. Seperti ini mungkin. Oke. 1 juta ya. 1 juta. Dia aku nih, sombong, bisa trick shot. 1 juta. Dia 1 jago, juta. Tapi masih SMBB. Itu baru lah betul-betul. Ya. Hebat. Suka menarik but boring. Karena basket. Basket soalnya. Kalau gua lihat di Instagram aja yang followers terbanyak siapa? Cristiano Ronaldo. Iya. Bola. Bro, Indonesia itu bola, sepak bola. Hey, jaga lisan kau anak muda. I'm sorry. Bagaimana kalau begini? Oke. Telanjang main basket. Telanjang. 10 juta lagi. Tambah 5 juta. Tadi 25 juta. 25 juta. 25 juta? Iya. Bisa. Konsisten aja, 25 juta. Bisa lah. Indonesia memang mau yang kayak gini. Thank you. Mau lebih, bisa lebih loh. Kalau mau lebih, bisa. Kalau mau lebih. Gimana caranya? Ya kalau buka-buka dikit. Ya. Sebentar, mohon maaf. Oh iya, boleh. Belum lunas kredit. Tapi semua merah aja nama. Keren banget. Next. Wow. Every day's a little harder. Wow, ini Kobo nyanyi. As I feel my power grow. Don't you know there's part of me that longs to go. Into the unknown. Into the unknown. Into the unknown. Wow, cantik. Into the unknown. Ulitana. Wow. Terima kasih. Wow. Oh my God. Ini. Wow. Vega. Kajung atau ngomong apa lagi? Ini
packaging bagus, suara bagus, tadi kamu masuk dengan acting dramatis. Ini bagus banget. Akhirnya YouTube got talent. Talent. Langsung aja. Langsung. Udah, kita masukin langsung. Gak pakai lama. YouTube. Anda kita kasih 30 juta subscribers di YouTube. Ya. Yeah. YouTube? Gua kira TikTok. Tunggu. Bentar. Jadi gini. Kamu mau upload ini ke TikTok? Tunggu. Di YouTube kita bisa kasih nomor 1 trending. Jadi ya, secara sistem kamu upload video di kita, ya, kita bakal push terus kamu nomor 1, semua orang nonton kamu terus. Ya. Nih, no, kamu trending, bakal nomor 1 terus loh. Trending nomor 1. Kita kasih 30 juta subscriber nomor 1 ya, trending. Please, yang penting di YouTube. Please di YouTube. Dulu sih YouTube keren ya. Sekarang ya kalian tahu lah ya. Into the unknown. Hai. Kenapa? Dia mau TikTok. Wah. YouTube sekarang kita wow. Kita harus ganti acara jadi TikTok Got Talent ya. Into the TikTok. Ya TikTokmu besar sudah bang. Nih ingat TikTok. Siapa orang adik? Makan. Oh. Ini mas aku. Makan mas. Kasian. Ini prank ini, ini prank. Dia lagi ngambil makan mas. Dari tim kita. Ini dia. Ini full acting. Dia jago banget. Ini jago acting. Ampun. Method acting ini ampun jago banget. Gila. Dia bener. Please. Ini gembel, men. Oh my god, real banget. Gila, ini real banget. Ini real banget. Ini gue penonton bakal, gue bakal percaya. Ini penonton YouTube bakal kayak komentar kayak ya ampun bagus. Bagus banget. Yes, ini J. J, me, use. Minum. Ayo, actingnya. Security. Oh my god. Bagus banget. Dengerin dulu. Hah? Cut dulu ya. Maksudnya? Kan kalau pas bilang. Mas, jangan. Mas Roman. Mas. Kenapa, Mas? Isi kandang dia. Barusan namanya, Mas. Bodoh. Jangan-jangan itu. Gembel beneran. Nevi kenapa tuh? Nevi. Ada kenapa? Kok diem? Nah. Gue gak pernah segemeteran ini dalam hidup gue. Hah, kenapa? What's wrong? Gue malu banget mau minta foto sama Nino Kuya. Gue ngefans banget sama artis Nino Kuya. Ingatkan apa? Pengen minta selfie dari tadi. Gila, gue ngefans banget. Aduh, itu gembel beneran. Itu gembel beneran. Itu Nino Kuya. Itu gembel beneran. Nino Kuya. Gembel beneran. Aduh, tadi sekuriti tarik. Dari semua video yang aku nonton yang trending nomor 1, dia jadi gembel. Itu Nino Kuya. Dia tidak kenal. Di episode YouTube's Got Talent berikutnya, ada kontestan yang datang kembali. Perkenalkan. Oh. Nama saya David B. BH. Gue masukin ke dalam dashboard mobil. Dan ada mereka yang masih ingin meraih mimpi. Judul yang mau saya kasih adalah Grita Buka Praktek. Oh, hai, gozaimasu. I am very happy today to be in a YouTube Got Talent. Halo kakak-kakak, bilang hai dulu sebelum mulai. Ada beberapa yang tidak bisa menahan emosi. Oh, udah? Saya kesini emang untuk nunjukin bakat saya. Ini kan YouTube Got Talent, bukan YouTube Got Subscribers Count, kan? Bisa nggak? Nggak usah nyuruh-nyuruh gua ngelawak dengan standar TV. Semua ini bisa disaksikan di episode-episode berikutnya di YouTube's Got Talent. Hayya, begitulah. Begitu cantik, boleh tahan rancangan ini. Rancangan itu, yalah, YouTube Got Talent. Kalau lagi itu Asian Got Talent lucu, Pak. Ya, dorang macam dorang belakon, tapi at the same time dorang buat lucu. Ini macam porogi, Pak, yang Asian Got Talent. Dia ada orang marah, ada yang merayu, dan cara editing pun sama. Tapi yang satu lah yang kenal betul-betul di sini si Anji, penyanyi YouTube lah, dia artis sambil menyanyi di YouTube juga. Ya,
lalu tengok dia punya video, sebab yang bulan-bulan lalu itu ada orang apa request itu, saya pergi react, kami pergi react dulu, tapi kena copyright padam. Dari itu saya tidak lagi tengok video dia, saya terlupa sudah. Sekarang saya nampak lagi. Wah, dia memang hebat tuh, suara dia cantik tuh. Ya, tapi dia susah mau karena react dia punya channel. Copyright sejak dia punya lagu-lagu semua. Sampai guys, sampai sini dulu lah video ini, terlampau panjang sudah ya. Abel mau rehat lagi, dia baru balik dari kerja, dan besok dia kerja lagi. Harap-harap dalam 1 hari, 2 hari begitu dia dapat edit video ini. Dan ya, kita jumpa lagi di video kita seterusnya. Bye-bye guys.